Duh Yang Rumuhun, tolonglah hambamu ini. Seandainya ada yang menolong mengambilkan teropongku, kalau dia wanita, akan kujadikan saudaraku seumur hidup. Kalau dia lelaki, akan kujadikan suamiku. Teropongmu, Nyai. Lengser? Kau? Hamba, Nyai. Kau dengar ucapanku tadi? Benar, Nyai. Sang Hyang Rumuhun telah mengabulkan permintaan Nyai. Nyai jodohku. Terimalah. Ini adalah takdir, Nyai. Manusia tidak dibenarkan untuk menolaknya.
Selamat datang, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Kelapa-kelapa muda kesukaan Baginda telah hamba siapkan. Bagus, Lancer. Kau tahu kesukaanku, bukan? Buka kudungmu. Angkat mukamu. Kanjeng Adipati. Maafkan Prabu, kami baru mendapat berita bahwa Dayang Sumbi hamil. Hah? Apa? Dayang Sumbi hamil? Wadabah! Sumbi, beginikah caramu membalas budi kepada ayahmu? Nista sekali. Kau benar-benar memalukan aku dan merendahkan martabat kerajaan ini. Ampunkan hamba, Ayahanda Prabu. Sumbi, katakan siapa laki-laki yang telah menodai dirimu itu? Hayo, katakan! Berkali-kali aku telah menanyakannya. Jawab! Katakan, cucuku. Apapun derajat laki-laki itu, ayahmu akan bertindak adil dalam perkara ini. Baiklah. Kalau kau memilih diam begitu, jangan sesali putusanku. Bikalpa? Amba, Gusti. Kemari. Penggal dia. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti Prabu. Hambalah orang yang telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Hamba telah berbuat khilaf. Ampunkanlah hamba, Gusti Prabu. Benarkah ucapanmu, Tulengser? Benar. Benar, Gusti Prabu. Tak kusangka, kau yang begitu dekat dan ku percaya, berani menghinaku. Betebak! Ampun, Gusti Prabu. Ampunkan hamba, Gusti. Ampun, Gusti. Hentikan, hentikan, Ayahanda. Ampun. Semua kejadian ini bukan kesalahan. Bikalpa, bereskan mereka. Tunggu! Huh? Anakku Prabu Sungging Purbangkara, janganlah bertindak sia-sia. Karena bagaimanapun juga, Sumbi adalah anakmu sendiri, darah dagingmu. Meskipun ibunya Dayang Wulan telah wafat, dan tidak pernah kau angkat sebagai permaisuri. Ingat, Sungging, bayi dalam kandungan yang akan ikut mati itu adalah bakal cucumu yang tidak berdosa. Kebijaksanaan ibu, Ananda junjung tinggi. Tapi aib ini terlalu berat bagi Ananda. Tidak.
Kenyataan ini adalah kehendak Hyang Rumuhun. Lantas, apa yang mesti hamba lakukan? Nikahkan mereka. Dan beri kesempatan cucumu itu lahir. Kalau begitu, kena ibu. Baiklah. Dengar, Lengser. Aku nikahkan kau dengan anakku. Tapi aku tetap tidak bisa menerima perilakumu yang seperti anjing itu. Ampuni kami, Ayahanda Prabu. Ampuni kami. Enyahlah dari istana ini. Aku tidak ingin melihat muka kalian. Selalu merasa bangga menerima hasil buruanmu. Tapi kadang-kadang, Mak merasa cemas. Cemas? Cemas kenapa, Mak? Kau terlalu berani memasuki rimba ini seorang diri. Rimba ini kan sudah menjadi dunia Jaka. Juga dunia Emak. Kenapa mesti takut? Kan ada si Tumang. Kehidupan di rimba sangat buas. Alangkah bahagianya kehidupan kita. Seandainya engkau benar-benar masih mempunyai seorang bapak. Bapak? Kata Mak, bapak kan sudah sirna dari bumi. Benar, anakku. Bapakmu sudah tewas dengan gagah berani di medan laga. Kasihan bapak ya, Mak. Ah, itu kan sudah kehendak Sang Hyang Rumuhun. Biarlah ya, Mak. Mak. Tumang selalu menjaga Jaka. Bagi Jaka, ia adalah sahabat. Juga seorang ayah. Jaka. Thank you.
sudah cukup kayunya, Jaka. Ya, Mak. Jangan turun. Segala makhluk yang hidup, termasuk hewan-hewan, kelahiran mereka di dunia ini semata-mata adalah kehendak Sang Hyang Rumuhun. Begitu pula kelahiran Emak dan Jaka, semua adalah takdirnya. Jadi dalam hidup ini kita harus pasrah ya, Mak? Ya, tapi tidak boleh menyerah. Kita harus tabah menghadapi hidup ini, walaupun bernasib buruk. Alangkah malangnya nasibmu, Tumang. Ada apa dengan si Tumang, Mak? Emak kasihan melihat nasibnya. Kenapa mesti kasihan, Mak? Biarpun dia seekor anjing, kesetiaannya melebihi manusia. Hei! Emak menangis. Apalah artinya kesetiaan seekor anjing, Mak? Ini Jaka, Mak. Jaka Suwana putra Emak. Yang akan setia dan mencintai Emak untuk selamanya. Ucapanmu mengharukan, Mak. Emak bangga terhadapmu, Nak. Jaka, Mak rasanya kepingin makan hati menjangan. Mak mau. Jaka akan mencarikan sekarang. Jangan untuk Mak. Pergi ya, Mak. Shh, jangan berisik kamu. Tumang, di sana ada seekor menjangan. Kau giring dia kemari. Ayo, ayo. Hei, kenapa kamu kembali? Kita harus berhasil membawa hatinya untuk Emak. Ayo, ayo. Kamu malas ya? Ayo pergi. Kau tidak mau pergi, panah kau. Ayo, ayo. Woof!
Tumang. Tumang. Emakmu menginginkan hati manjangan, bukan? Lepas pisaumu sebelum aku mati. Cepat. Cepat, Sona. Laksanakan. Bejakan ke emak. Sok ngomong, kunaon. Jaka cuma beralasan membawa hati. Si Tumang, Mak. Huh? Apa? Hati si Tumang? Jaka tidak sengaja memanahnya, Mak. Ia mati dan berubah menjadi. Maafkan Jaka, Mak. Kau telah membunuh si Tumang, Jaka. Darah dagingmu sendiri kau. Aduh, ampun, ampun. Ampun, Ma. Jaka kapok, Ma. Ampun. Aduh, aduh. Jaka kapok. Aduh. Budak kurang ajar. Jangan ngajak aja, Ma. Budak gila. Ampun. Anak dari sininya. Anak durhaka, pergi. Pergi kau. Bukan jangka, Mak. Pergi. Thank you.
manusia. Kaulah rupanya makhluk yang diutus para dewa untuk tinggal bersama kami. Siapa namamu? Jakasona. Saya telah diusir dari rumah. Saya tersesat. Izinkan saya bernaung di tempat ini. Kau boleh tinggal di sini. Tinggal bersama Guriang. Guriang? Ya. Guriang artinya kekuatan alam yang kelak kau akan peroleh selama berdiam di sini. Kau akan kami buat jadi manusia perkasa. Benarkah itu? Ya. Saya bersedia. Terima kasih. Putraku, sebelum ajal menjemput, rasanya ibu ingin sekali melihat dan menimang cicitku, anak si Sumbi. 12 tahun cukup lama untuk menebus kekhilafan. Panggillah mereka itu kembali. Maafkanlah. Ibu, apa yang sudah berlalu, tidak usah diingat lagi. Perbuatan Sumbi benar-benar terkutuk. Lantas, bagaimana dengan kelakuanmu sendiri? Kapan kau bisa merubah kebiasaanmu bermain-main dengan wanita? Masih tetapkah kau tidak ingin berpermaisuri? Bagi hamba, ibu adalah segala-galanya. Cinta hamba pada ibu tidak ingin terbagi dengan wanita lain. Putraku, cinta anak lelaki kepada ibunya tidak sama dengan cintanya kepada istrinya. Tidakkah kau pikirkan penggantimu yang akan memegang tampuk kerajaan ini? Kalau tidak, cari dan jemputlah si Sumbi. Didiklah cucumu untuk menjadi putra mahkota. Ampunkan Nanda. Izinkan hamba tidak menjawab pertanyaan ibu sekali ini. Sunggi. Ibu takut karma yang akan menghukummu. Oh!
Jakasona anak manusia. Sembilan tahun sudah berlalu. Tapamu sudah genap. Kedikjayaanmu sudah lengkap. Di tubuhmu bersemayam para guriang. Tubuhmu adalah wadah atau sangkur guriang. Engkau berhak menyandang nama sangkuriang. Ya, engkaulah sekarang bernama sangkuriang. Kini tinggalkan tempat ini. Tinggalkan dengan jiwa yang bersih, karena engkau dibutuhkan oleh orang banyak. Selamat jalan. Ayo keluarkan semua gerbang-gerbang dari kandangnya. Cepat, buka pintunya. Ampun, Jen. Ampun. Ampun, Jen. Ini cucu saya satu-satunya. Jangan dibawa. Kamu berani menentang perintah Kanjeng Prabu, he? Kasihanilah kami, Jen. Ampunilah kami. Diam! Satu kali lagi kamu bicara, pegang lehermu. Tidak, Jen. Tidak. Ayo. Oh, cucuku. Endah. Cucuku. Tunggu malang nasibmu. Sabar, kek. Sabar. Ayo, cepat! Kumpulkan barang-barang yang aku sediakan. Ayo, cepat! Ayo! Ada apa sebenarnya di kampung ini? Cucu saya. Kakang, saya kadang-kadang khawatir kalau-kalau Gusti Prabu tahu cara-cara kita memeras rakyat. Ayo, Mendang. Kalau tidak dengan cara begini, kita bagaimana bisa kaya? Gusti Prabu, tahunya kan cuma daun-daun muda. Ini yang penting. Kanjeng Adipati, pekerjaan telah kami laksanakan dengan baik. Bagus. Perintahkan. Perhatian para seluruh para punggawa. Semua hewan-hewan dan hasil bumi langsung ke kepatihan. Dan wanita-wanita itu langsung dibawa menuju keraton. Sekarang jalan. Tunggu. Semua wanita, hasil bumi, dan hewan-hewan itu tetap tinggal di sini. Itu bukan milik kerajaan. Aku perintahkan kalian agar semua cepat-cepat meninggalkan desa ini. Begitu berani kau menentang perintah Gusti Prabu. Siapa namamu? Sangkuriang. Bereskan dia. Berhenti! Kalian ikuti perintahku tadi. Kalau tidak, nih! Ayo! Ayo cepat! Pergi! 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 Maaf, Kanjeng Adipati. Aku telah berbuat kasar. Pergilah. Terima kasih atas pertolonganmu, nak. Tapi, ini adalah awal bencana bagi desa ini. Kenapa? Gusti Prabu pasti akan memusnahkan kami. Kalau saya bersalah, lantaran membela keadilan, biarlah saya menanggungnya. Tapi
keadilan bukan milik kita. Bukan milik desa ini. Keadilan ada di tangan Gusti Prabu. Kalau begitu, saya akan merebutnya dari Gusti Prabu. Kali ini Jaka bawakan kelinci untuk emak. Ambil, mak. Jaka Sona putraku. Mak selalu merasa bangga menerima hasil buruanmu. Mak. 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 Maafkan Jaka, Mak. Pengecut. Kalian semua penakut. Siapa pemuda yang berani membanggang itu? Sang Kuriang. Sang Kuriang? Benar, Gusti Prabu. Lantas, apa usaha kalian untuk mengatasi persoalan itu, Kipati? Betul, Kipati. Kita cari jalan lain. Kurang pengganti leuwengnya, Kipati. Hah? Goblok siapa? Tangkap Sang Kuriang. Bawa ke hadapanku. Hidup atau mati. Kalau rakyat membantu, bakar desa Lekop Panjang sekalian. Laksanakan. Perintah Gusti, kami laksanakan. Huh?
Buka! Sangkuriang, keluar dan tunjukkan bahwa kau adalah seorang jago. Ayo keluar kau tikus air! Baik, aku mempunyai cara untuk memaksamu. Tombak! Keluarkan semua jurusmu. Aku ingin tahu siapa yang bakal menang. Tidak. Siapa yang akan mati di antara kita? Siapa kau? Kenapa sembunyi di situ? Shh, jangan bicara keras-keras. Nama saya Sangkuriang. Saya tengah diburu oleh orang-orang keraton. Kenapa? Kau pasti orang jahat. Bukan. Saya bukan orang jahat. Saya justru menentang kelaliman mereka. Kelaliman yang mana? Rakyat di sini sudah ikhlas menerima perlakuan seperti itu. Nyi. Suara dan wajahmu mengingatkan aku pada seseorang. Sudahlah, Akang tampak capek. Minumlah dulu. Terima kasih. Periksa rumah-rumah ini semua. Jangan beri kesempatan bajingan itu sampai lolos. Dan kalau perlu, tangkap orang-orang yang mencurigakan di kampung ini. Laksanakan. Ayo, menyebar. Akang sembunyi saja di sini, biar ku temui mereka. Untuk apa kau tolong aku? Aku bukan menolong dirimu, aku menolong diriku sendiri. Nyi. Kau cantik. Dan baik hati. Punten! Punten!
Semua yang ada di dalam rumah ini, keluar! Ayo cepat! Ada apa, Gan? Punten, Pak Enyi. Kami sedang mencari seorang buronan dari keraton. Namanya Sang Kuryang. Apakah dia berada di sini? Tidak, Gan. Saya seorang diri. Kalau begitu, kita periksa saja rumah ini. Ayo. Jangan, Gan. Tidak ada siapa-siapa. Ini jangan membantah. Kami hanya menjalankan perintah. Minggir. Jangan. Berhenti. Sampurasun, Nyai. Paman bahagia sekali dapat bertemu dengan Nyai Dayang Sumbi. Apa maksud Kanjeng Adipati? Paman tidak mengira kalau Nyai tinggal di desa ini. Nyai, Gusti Prabu adalah ayahandamu. Beliau sudah sangat rindu. Beliau pasti gembira bila mengetahui hal ini. Kanjeng Adipati sudah salah duga. Kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Hamba bukan Dayang Sumbi. Paman tidak merasa silap. Nyai pasti Dayang Sumbi. Hamba tidak kenal nama itu. Hamba dilahirkan dan dibesarkan di desa ini. Nama hamba Larasati. Kau Dayang Sumbi atau Larasati, bagiku sama saja. Aku akan cepat-cepat memberitahukan hal ini pada Gusti Prabu. Semua tinggalkan tempat ini. Ayo. Tampaknya mereka mencurigainya. Kenapa? Ini pertanda buruk bagiku. Lebih baik aku pergi. Kehadiranku ternyata telah menyulitkan dirimu. Maafkan saya. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Kelihatannya mereka akan berbuat sesuatu terhadap diriku. Nyi telah menolong jiwa saya. Kini giliran saya lah yang akan jadi pelindungnya. Apa maksud Akang? Rupanya, Yang Maha Kuasa telah menakdirkan kita untuk bertemu dan berbagi nasib. Dayang Sumbi, kau yakin betul dia anakku? Benar, Gusti Prabu. Anakku, aku sudah lama ingin melihatnya kembali. Nida yang Sumbi tidak berubah wajahnya. Sama dengan dia ketika meninggalkan istana ini. Kipati, kuperintahkan kalian untuk menjemputnya segera. Baik, Gusti Prabu. Betapa tenteramnya hatiku kalau pemuda ini benar-benar mau menjadi pelindungku. Tapi... Nyi! Nyi Larasati! Sudah dapat ikannya belum? Belum. Nih! Mak! Nih, Mak! Hah? Nyi! Maaf ya. Tolong pakaianku di sana. Cepat, Nyi. Aku sudah kedinginan, Nyi. Thank you.
Pejamkan terus matamu. Kenapa? Ini misal. Aku takut akan bayanganku sendiri. Aku takut kehilangan orang yang kusayang dan kucintai untuk yang kedua kali. Hilangkan kecemasanmu, Nyi. Aku akan selalu di sisimu. Hidup di negeri ini sangat tidak adil. Rakyat selalu menjadi bulan-bulanan pemerasan. Itu semua adalah perbuatan para Kanjeng Adipati yang dipimpin oleh Prabu Sungging Perbangkara. Cita-citaku untuk membebaskan negeri ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Ada apa, Nyi? Sebagai kesatria perkasa, Engkang tidak pernah terluka. Tapi aku melihat bekas cacat di kepalamu. Kenapa? Itu terjadi tatkala aku masih kanak-kanak. Aku tidak sengaja telah membunuh anjing kesayangan kami. Emakku sangat marah hingga dia memukul kepalaku. Sang Kuryang, aku punya firasat lain terhadap dirimu. Aku khawatir kau adalah... Nyi tidak usah khawatir. Ini Sang Kuryang yang akan mencintai dan melindungimu selama-lamanya. Ini Jaka, Mak. Jaka Sona putra emak. Yang akan setia dan mencintai emak untuk selamanya. Nyai, lebih baik Nyai pulang ke istana. Kami telah siap membawa kuda untuk menjemputmu, Nyai. Jangan layani pembangkang ini. Minggir kau, Sang Kuryang. Biar kami bawa wanita itu. Jangan kalian sentuh dia. Apalagi menculiknya. Akulah pelindungnya. Sial si Laing. Tangkap bajingan itu. Dan gerbak rumah ini. Kanjeng Adipati, Dayang Sumbi tidak ada di tempat. Cari di seluruh desa ini. Sampai dapat. Baik, Kanjeng Adipati. Ayo. Ayo terus.
semua tinggalkan tempat ini. Ayo. Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba datang untuk menuntut keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran macam apa yang kau tuntut? Gusti tidak pernah memerhatikan rakyat. Juga tidak pernah tahu apa yang telah dilakukan oleh kedua pati yang serakah itu. Mereka adalah perampok-perampok harta rakyat. Sementara sang raja tenggelam di atas kenikmatan perempuan. Dasar budak belenggung, Silengmu. Kau telah berani menghina diriku. Dan juga orang-orangku. Bunuh dia! Dia!
Larasati, Nyi. Nyi. Nyi Larasati. Apa arti semuanya ini, Nyi? Jangan panggil aku Nyi Jakasona. Hah? Dari mana kau tahu nama kecilku? Karena aku adalah emakmu yang sejati. Emak yang melahirkan dan membesarkanmu. Tidak mungkin. Emakku sudah mati. Aku sendiri yang menguburkannya. Aku adalah Dayang Sumbi. Bohong! Kau memang mirip dia, tapi bukan emakku. Adipati istana pun pernah mengira bahwa kau adalah Dayang Sumbi. Tetapi mulut mengatakan bukan. Kau ingat itu? Itu cuma alasanku untuk menutupi diriku dari incaran mereka. Kenapa? Sekarang kau tidak usah cemas lagi. Aku telah membunuh mereka semua. Ayolah. Aku telah siap mengawinimu. Tidak. Mana mungkin seorang ibu mengawini anaknya? Kau bukan ibuku. Kau harus kukawini apapun taruhannya. Gusti Rumuhun, bebaskanlah hamba-Mu dari derita ini. Tolonglah hamba, Gusti. Kalau benar aku adalah anakmu, katakanlah siapa sebenarnya bapakku. Ya, bapakmu sebenarnya adalah... Nah, Nyai sendiri tidak dapat mengatakannya. Karena Nyai memang bukan emakku. Baiklah, Sangkuriang. Aku menyerah. Kalau begitu permintaanmu, penuhi dulu persyaratanku. Apa itu, Nyi? Katakan. Bendunglah Kali Citarum. Jadikanlah lembah itu sebuah danau. Dan buatlah sebuah perahu untuk kita berlayar. Hanya itu? Ya. Dan semuanya itu sudah harus siap sebelum matahari terbit esok pagi. Baiklah.
Nyi akan melihat semua itu tepat pada waktunya. Sadarkanlah anakku itu. Dia memang perkasa.
Hai anak muda, kalau kau ingin mengalahkan aku, tak perlu kau hancurkan seluruh kawasan ini. Apalagi yang kau tunggu. Keluarkan semua aji kesaktianmu. Ampun Gusti Prabu. Biar hamba menghadapi dia dulu. Hai Sang Kuryang, langkahi dulu mayatku sebelum kau berhadapan dengan Gusti Prabu. Ilmu ubah wujud Gusti Prabu tidak berlaku bagi diriku. Jaka, hentikan pertarunganmu! Hentikan, Jaka! Ayahanda, Mumpuni Sumbi Ayahanda Prabu juga kehilangan cucundanya Kesona. Cucuku? Sumbi, aku bangga atas kehebatannya. Jaka, bahwa Gusti Prabu Sungging Purbangkara adalah kakekmu sendiri. Tidak, dia bukan kakekku. Dia adalah Raja Lalim, penindas rakyat.
Kisana. Jangan panggil aku nama itu. Panggil aku Sang Kuryang. Kemana? Memenuhi syarat perkawinan kita. Gusti Lumuhun, kini dunia ini terasa sesak bagi diriku. Terlalu berat karma yang kau limpahkan. Hamba telah menyembunyikan diri dari aib lantaran malu menatap nasib. Namun, cobaan itu kini datang lagi. Datang dan menghimpitku. Oh Gusti Lumuhun, telah mempertemukan aku dengan seorang kekasih. Ternyata ia adalah putraku sendiri. Putra darah dagingku yang ingin mengawiniku. Karma apakah pula yang akan kau limpahkan padaku? Tolonglah hamba. Tunjukkanlah kebesaranmu. Tunjukkanlah mukjizatmu. Ampuni hamba. Ampunilah kami, oh Gusti Hyang Rumuhun. Hentikan usahamu, Jaka. Kau telah gagal memenuhi janji. Apa maksudmu? Kau lihat itu. Sang Hyang Rumuhun tidak merestui pernikahan kita lantaran kau adalah anakku. Nyi Larasati! Tunggu, Larasati. Tunggu. Walaupun aku gagal memenuhi persyaratanmu, kau harus jadi istriku. Tidak. Kau telah dirasuk nafsu hingga lupa diri, anakku. Ah, peduli semua itu. Kau lupa ingatan. Kau tidak akan lolos lagi. Hentikan usaha gilamu itu. Kau memang sakti. Kau memang perkasa. Kau memiliki kekuatan alam di dalam dirimu. Tapi jiwamu kosong. Dengarkan nasihatku. Karena hasratmu yang buta, kau telah melupakan keadilan dan kebajikan yang kau perjuangkan selama ini. Terlebih-lebih terhadap seorang perempuan, emakmu. Sekali lagi kau paksa aku, emakmu akan sirna untuk selama-lamanya. Nyi, aku tetap mencintaimu. Jaka Sona, alias Sang Kuryang. Cita-citamu untuk mencintaiku telah tercapai. Namun bukan sebagai istrimu. Aku adalah emakmu yang sejati. Sadarlah, teruskanlah cita-cita perjuanganmu untuk membebaskan negeri ini dari keangkara murkaan. Selamat tinggal, anakku.
Mak. Mak. Maafkan Jaka, Mak. Yang Sumbi emakku yang sejati. Maafkan kesalahan dan ampuni kehilafan Ananda. Aku menyesal lantaran Alpha akan diriku. Aku menyesal lantaran lupa asal usul. Ampuni Jakamu, ampuni Sang Kurian. Konon, perahu Sang Kuryang Sakti itu kini telah berubah, menjelma jadi sebuah monumen abadi. Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang adalah pejuang rakyat. Sang Kuryang adalah pahlawan. Cita-cita perjuangan untuk membebaskan negeri dari keangkara murkaan telah tercapai. Bendungan luas ciptaan sang pahlawan perlahan-lahan telah berubah ditelan masa untuk beralih menjadi sebuah kota yang terindah di Indonesia. Kota Bandung, kota kembang, kota perjuangan, kota lautan api, dan kota konferensi Asia Afrika pertama di dunia. Esa hilang, dua terbilang.